Tepi sungai ni ha, Penang Mai. Okay guys, hari ni Mimi nak buat konten seharian mengikut kehendak AI team. Iaitu tak ada benda lain dah. Konten. So, Mimi akan tunjuk dekat korang Mimi join konten siapa. Nanti korang boleh dah tengok dekat diorang punya YouTube lah. Okay, jom. Let's go. Okay guys, sekarang ni Mimi tengah shoot konten Nazrul. Ha, nanti korang boleh tengoklah apa yang Nazrul nak buat dalam konten dia. Ha. Yang pertama konten Nazrul lah. Tadi Hafiz nak bagi aku googling sepatutnya Safuan. Tapi Safuan dia di mana otak sibuk saya, mungkin dia mesej Mimi balik. Awak pakai mic dia ni pun mic aku. Hai. Okey. Okay, nanti korang tengok. Okey, let's go. Okey, kalau diberi pilihan kan dalam AI team ni, ha, nak jadi macam siapa? Lelaki dengan perempuan, ha, nak jadi macam mana? Kena pilih lelaki dengan perempuan? Yes, dua. Dan bagi sebab kenapa? Tak ada siapa? Tak boleh, dia tu orang kena pilih jugalah. Aku nak jadi diri sendiri ke? Dah, selain ini, tak nak jadi macam siapa? Lelaki dengan perempuan, kena pilih. Abang Alif siapa? Okay. Perempuan? Selain Abang Alif dengan Kak Bella lah. Kita tahu jawapan yang selamat. Tak nak. Semangat sikit. Tak ada. Takkan. Sumpah tak ada. Okay guys, sekarang ni Mimi dah habis dah konten Nazrul. So nanti korang boleh lah tengok kat konten Nazrul tu. Dia tu ya, macam biasa lah korang kan. Sebelum ni kan dia buat yang jenis macam apa ni, melodi cari kesalahan orang, aib orang. Orang tak ada kena-kena orang tu pun dia jadi api-api kan. Oh, nampak tak guys? Dia lebih kurang macam boy kan. Haa, dia punya konten. So korang yang nak naikkan view korang tu, korang buatlah konten macam tu. Okay, dekat Tika pun Mimi minta maaf. Sumpah tak ada pilihan. Nak sebut orang lain lagi tak ada kena-mengena. Sebut Tika lah, sebab Tika kan sekarang ni tengah nama tengah panas kan. So kita panaskan lagi. Oh, jahat batu api, tak ada. Sebenarnya Mimi dengan Tika okay je. Mimi dengan Tika pun berwarak dengan Mimi dekat luar pun sama macam biasa. So disebabkan isu tu, kita bagi nampak isu tu lagi. Ha, tak ada lah. Ada Tika, kau jangan risau Tika. Kau macam mana pun aku tetap takkan orang kata kianatilah kau. Tak adanya perburukkan kau. So tak adalah macam orang kata nak buatkan orang lain kau jadi isu macam ni, macam ni. Tak, jangan risau, aku bukan macam tu. Sebab apa? Macam ni, Hafiz. Ini sayang, inilah sayang. Orang yang sayang, yang berpartner dengan kau ni, tengah berjuang untuk kau dan berjuangnya mencari aku. Untuk membantunya. Saya berjuang untuk menyanyi. Kecil punya hidup aku. Kenapa? Nampak tak? Tapi tak boleh victim kan ini? Ini kakak Mimi. Sebab kakak Mimi nak berkahwin esok kan? Nampak tu Tika? Tadi. Tapi tak bukan tadi. Aku sebut kau punya kesayangan. Aku kesalahan. Hati kau kat tadi. Kenapa? Mereka tanya aku. Aku siapa yang aku kalau boleh. Saya ni sanggup berkorban untuk kakak Mimi. Sekejap. Atika, bukan dia berkorban untuk kau je. Untuk korban untuk aku juga Atika. Sekejap. Kau kena tahu tu Atika. Okey. Dia terus sambung ke terus? Terus sambung. Okey, saya berkorban untuk kakak saya. Okey. Tu nak apa? Tengok, saya berani buat konten ni. Sebab apa? Sebab boleh. Sebab tak ada kena-mengena dengan dia. Dia cari untuk waling je. Dekat dia tutup. Ya. Sebab apa? Sebab dia kan tak ada isu. Isu ni je dia boleh buat. Isu orang. Dia je ambil tepikan orang. Ha, dia kan jaga tepikan orang. Tak apa, nasib bagi dia. Tapi dia jaga tepikan ni kot. Tika. Dipaksa aku suruh cakap pasal Tika. Bruh. Hai, kau marah dia? Tak apalah Mi, kita bahagia Mi. Ya, kita bahagia. Okey, jom kita pergi ke konten seterusnya. Siapa yang Mimi join, okey? Sekarang ni Mimi nak. Oh, ni konten, join konten siapa ni? Bagi yes, tahu. Yes. Oh, Mimi mostly join. Mimi akan jaga Afi lah. Sebab okay. Afi akan train Mimi sebagai princess. Every day, every month, every year, sampailah kahwin. Eh bukan, maksudnya sampai Mimi kahwin, Afi kahwin, apa semua, geng-geng ni semua kahwin. Tapi Afi tetap akan marahkan Mimi. Okey. Itu janji ya? Okey. Nanti setiap video letak janji-janji tu. Sebab itulah saya memilih solo. Sebab bila solo ni banyak dia hargai saya kan. Bila tak solo ni rasa macam tengah tunggu ke. Siapa satu menghargai ni berat ke? itu pernah jadi adik saya dulu. Ada boy itu pernah jadi ayah saya. Tapi dia dah partnership dah naik tinggi kan. Dah perlu kakak.
Itulah. Memang betul orang cakap dia tu sombong amat. Sorry, minta maaf ke? Minta maaf eh. Minta maaf eh. Nampaknya korang nak tengok konten Faridah konten apa kan? Nanti korang tengoklah konten apa. Apa yang dia buat ni? Buat keluar. Apa dia buat ni? Faridah, Faridah say hi. Hi. Korang kalau tengok ni, korang tengok dekat konten Faridah. Kenapa api ni lagi? Oh, aku tahu dah. Sebab apa Mimi kecil kan? Korang tengoklah. Kecil betul ni. Okay guys, Mimi pun dah balik, dah barai. Sorry, minta maaf sangat-sangat. Mimi tak sempat nak join konten yang lain. Macam konten Safwan dan konten siapa-siapa lagi lah yang Mimi tak sempat nak join. Sebab Mimi buat konten siapa ni? Hafiz. Video dia panjang sangat. So tak sempat lah nak buat konten orang lain. So insyaAllah esok Mimi akan buat konten dengan yang lain. Tapi rasanya ni bukan video Mimi bersambung ke? Tak ada. Ni last lah video. Sebab yelah, takkan kita semua benda kita nak buat semua nak kena tunjuk, betul tak? Orang kata Mimi yang cacah lah, play victim lah pula. Macam tu. Tak. Okay, thank you yang tengok video ni and support semua AI team and support kami. Thank you so much. Jangan lupa lagi. Saya pun aku saja je sambung ni Afi. Saya pun dah nak tidur. Dah barai sangat dah ni. Tengok tudung pun jadi macam mana lah. Tengok daripada mai dah balik jadi macam mana. Kan nampak kan? Kan nampak kan perbezaan perempuan kan? Kalau bersiap macam mana, balik macam mana. Rimas dah ni. Esok pun dah nak sambung. Saya pun dah nak tidur, nak mandi semua, siap-siap nak rehat. Tak sempat nak buat apa-apa hari ni, nak buat live pun tak sempat. Nak mandi, ulang benda sama tak? Tapi benda, memang betul pun ulang benda sama dari real life. Tidur, mandi, makan. Esok sambung pergi kerja, buat benda sama. Lepas tu buat benda sama, lepas tu balik, tidur, rehat, mandi, tidur, balik. Lepas tu pergi kerja. Macam tu panjang kau nak cerita. Itulah kalau cerita panjang ni, nanti apik kita marah pula. Mimi, mana video? Tak siap lagi. Tak full lagi hantar kat Mimi lah. Dah, Afiq dah di sini lah. Bagus Afiq kita ni. Okay lah. Thank you yang tengok video ni. Bye. Assalamualaikum. Jumpa di next content.